tapi untuk bahannya singon-singonnya singon bagus lor. Jadi dijamin lah untuk kualitasnya, dijamin mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sedulurku yang ada di manapun berada. Semoga kali ini semua diberi kesehatan dan kelancaran, kemudahan, sehat walafiat. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah box miniskop. Ini adalah box pesanan dari customer dekat-dekat sini saja. Ini rencana mau digunakan untuk speaker asli 15 inci. Untuk tampak depannya seperti ini, dan untuk dalamnya kita lihat hanya seperti ini. Untuk lubang-lubangnya, untuk lubang anginnya juga kecil. Dan untuk tampilan belakang kita lihat seperti ini. Jadi ini untuk jet speaker. Untuk bahan sendiri ini menggunakan singon, tapi untuk bahannya singon-singonnya singon bagus lor. Jadi dijamin lah untuk kualitasnya, dijamin mantul. Untuk bahan kita menggunakan bahan pilihan, walaupun untuk bahannya kayu-kayu singon itu kita ambil yang sangat bagus, karena untuk pesanan ini untuk budget itu minimal sekali ya, loh. Jadi kita mengusahakan semaksimal mungkin untuk bahan murah itu biar hasilnya bagus. Begitu. Jadi nanti untuk pengamplasan sudah selesai, jadi tinggal kita resin nanti dan kita tekstur. Dan untuk speaker ini menggunakan SL 400 juga 11 inci. Kita foto sing kae ngendi sing enggak pernah dicoba kae nak sing iki ndek Pak kita ae Pak lagi ganti ya iya apa apa ta jangan takon go kaca kala aku luru ya kok nanti aku yo wes tak apa ya. Kalau saya ngerti saya lupa Pak kantor Livi kan ganteng kantor Livi ganteng kan siapa ya? Anu jembre kakek saya niki. Iya. Wah, nak kalau bareng
tumbas nyokot deh. Beda karakternya. Kabeh semene, tumbas beda ya.